السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, puji dan syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, anugerah yang tidak terhingga banyaknya kepada kita. Dialah Allah satu-satunya yang layak dipuji. Dialah Allah satu-satunya yang maha memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dialah Allah yang rahmat dan kasih sayangnya luas tiada bertepi. Dialah Allah Tuhan pemilik diri kita ini, pemilik dunia, pemilik akhirat, pemilik syurga dan juga neraka. Alhamdulillah, Allah rezekikan kepada kita untuk berbicara tentang syurga, satu-satu tempat yang sangat kita rindui, satu tempat yang kita bercita-cita untuk berada di dalamnya, satu tempat yang menjadi maksud dan matlamat kehidupan kita ini, bahawa pada satu hari kita akan keluar dari dunia ini, kembali kepada Allah Tuhan yang Maha Agung, kembali dibangkitkan pada hari akhirat, dan di saat itu manusia berada di antara dua persimpangan, sama ada syurga ataupun neraka. Maka bahagialah bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala kata, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Bergembiralah bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih, bahawa sesungguhnya bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقَ. Setiap kali mereka diberi dari buah-buahan sebagai rezeki, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Mereka kata, ini telah kami diberikan sebelumnya. Buah ini telah kami diberikan sebelumnya. Lalu kata Allah, wa utu bihi mutasyabiha. Yang mereka diberikan sebelum ini adalah yang seakan-akan dengannya, yakni serupa pada rupa, sama pada rupa tapi tak sama pada pada rasa. Walahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Bagi mereka di dalam syurga itu pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Itu ganjaran bagi orang yang beriman dan beramal salih. Manakala bagi mereka yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, kata Allah dalam Al-Quran, uiddat lil kafirin, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut tentang neraka itu disediakan. Wattaqu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Ya wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari neraka jahannam, dari neraka yang mana Allah Subhanahu wa taala kata, waquduha an-nas wal hijara, bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam hidup ini kita meletakkan diri kita pada simpang yang betul, kerana kita ni
akan dihadapkan pada dua persimpangan. Dalam mana-mana benda dalam hidup ini, kita di antara dua persimpangan. Sama ada persimpangan ke syurga ataupun persimpangan ke neraka. Maka letaklah diri kita pada persimpangan yang betul, iaitu beriman kepada Allah dan juga beramal salih. Baik, bicara kita tentang syurga pada pagi ini ialah berkisar tentang a'la ahlil jannati wa adnahum manzilah. Kedudukan ahli syurga yang paling tinggi dan kedudukan ahli syurga yang paling rendah. Ahli syurga ni kedudukan dia berbeza-beza. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi bagaimana keadaan ahli syurga yang paling tinggi kedudukannya dan bagaimana pula kedudukan ahli syurga yang paling rendah? Ada dah hadis yang berkaitan dengan perkara ini? Jawapannya ada. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Iman dan darjatnya sahihlah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, Sa'ala Musa Rabbahu ma adna ahlil jannati manzilah. Nabi Musa pernah tanya Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah atau siapakah ahli syurga yang paling rendah kedudukannya? Atau bahasa kita kata, bagaimana kedudukan ahli syurga yang paling rendah? Nak masuk syurga ni, kita bayangkan syurga tu indah. Bagaimana syurga tu indah? Lalu seringan-ringan, serendah-rendah darjah ahli syurga ni bagaimana? Sebagaimana kita juga tahu dalam neraka tu ada juga azab paling dalam dalam neraka dan paling hujung dari neraka. Paling ringan siksa neraka diletakkan bara di kaki dengan dia menggelegak otak. Kalau yang duduk paling dalam, yang tu kita tak tahu ke mana. Yang ni paling rendah ahli syurga dan paling tinggi. Bagaimana kedudukan ahli syurga yang paling rendah? Kata Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita Nabi Musa tanya Allah. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah. Dia adalah seorang lelaki yang datang setelah daripada ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga. Habis dah ahli syurga masuk syurga, maka dia datang. Fayuqalu lahu udkhulil jannah. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke syurga. Dia yang paling rendah dan dia juga yang paling last lah. Habis orang lain masuk belaka, kemudian datang dia. Dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam syurga. Fayaqulu ay rabbi kaifa waqad nazala an-nas manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Ya Allah, macam mana aku nak masuk syurga sedang semua ahli syurga dah ambil tempat masing-masing dan sudah ambil nikmatnya masing-masing. Jadi seakan-akan dia kata apa? Tak ada tempat dah ya Allah, dalam syurga penuh dah, orang lain ambil belaka dah dalam syurga ni. Jadi kata dia, dalam syurga ni semua orang dah ambil belaka, dia anggap dia yang paling last, semua orang ambil hak dah dalam syurga, tak tinggal apa dah untuk dia. Fayuqalu lahu, lalu Allah Ta'ala kata kepada dia, dikatakan kepadanya, atarda, apakah kamu reda, an yakuna laka mithlu mulki malikin min maliki min mithla mulki malikin min muluki dunya.
apakah kamu redha? Kamu ni, bila Allah Ta'ala nak masukkan dia dalam syurga, Allah Ta'ala kata, apakah kamu redha kalau aku bagi kepada kamu, atau kalau kamu dapat seperti perbendaharaan raja dari raja-raja dunia. Kamu redha tak? Bagi kamu ni perbendaharaan seperti raja-raja dunia. Jadi raja mana? Tuan-tuan ambil lah raja yang kaya. Jangan ambil raja yang memang kerajaan dia kecil. Ambil kerajaannya kaya. No perbendaharaan Sultan Brunei. Baru padan. Betul tak? Kalau Queen Elizabeth pun tak kaya macam Sultan Brunei tu. Kau mana kaya? Saya pun tak tahu. Kena raja di Afrika zaman dulu. Tak? Hak memiliki emas ni bertantang. Kayanya mereka. Jadi letaklah kekayaan tu pada raja dari raja-raja dunia. Hak famous kat kita, kat Sultan Brunei yang paling dekat dengan kita. Jadi kata Allah, apakah kamu redha kamu dapat perbendaharaan raja dari raja-raja dunia? Dia pun kata, raditu, aku redha. Fayaqulu lahu, di saat dia kata aku redha tu, lalu Allah kata lagi kepada dia, laka dhalika, kalau kamu nak, kalau kamu redha begitu, maka aku bagi sebegitu kepada kamu. Laka dhalika wa mithluhu, bagi kamu aku bagi perbendaharaan raja dunia dan seumpamanya. Lima kali ganda disebut. Faqala fil khamisah raditu rabbi, bila dengar lima kali itu, dia berkata pada kali yang kelima, aku redha wahai Tuhanku. Ni yang last kali ni, aku redha wahai Tuhanku. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala kata, hadza laka, demikian itu untukmu, yakni lima kali ganda itu untukmu, wa asharatu amsalihi, dan aku gandakan lagi 10 kali ganda. Kalau 5 kali 10 kali perbendaharaan raja-raja dunia, maknanya 50 kali ganda harta raja-raja dunia. Banyak mana? Tak tahu. Walaka mashtahat nafsuka waladzat ainuka, dan bagi kamu apa sahaja yang dikehendaki oleh dirimu dan apa yang rasa enak pada pandanganmu. Fayaqulu raditu rabbi, dia pun kata, ya Allah, aku redha. Qala rabbi fa'a'lahum, lalu Nabi Musa tanya pula, ya Allah, kalau itu yang paling rendah, bagaimana yang paling tinggi? Kalau itu yang paling rendah, bagaimana yang paling tinggi? Kalau tengah-tengah tu kita pun tak tahu lagi, kalau yang paling tinggi macam mana? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina aradtu gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alayha falam tara 'aynun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar. Mereka itu aku berkehendak untuk aku tanam kemuliaan mereka dengan tanganku sendiri, kata Allah. Wa khatamtu 'alayha, dan aku tutup ke atasnya. Setelah Allah Azza wa Jalla siapkan syurga mereka, Allah sendiri yang hiaskan syurga mereka dengan kemuliaan-kemuliaannya, lalu Allah Taala kata, aku tutup kemuliaan selepas itu. Maka tidak dapat dilihat oleh pandangan mata, tidak dapat didengar oleh satu telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati-hati manusia.
Jadi Allah Ta'ala dalam hadis ni, hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang boleh diceritakan gambaran ni adalah ahli syurga yang paling rendah. Yang paling tinggi ni sampai tak ada nak cerita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawab kepada Nabi Musa, yang paling tinggi ni aku sendiri siapkan syurga untuk mereka, kemudian aku tutup sehingga tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Macam mana sifat dia? Wallahu ta'ala alam. Syurga yang paling tinggi ni nama apa? Firdaus. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, bila minta syurga, mintalah yang paling tinggi. Macam mana nikmat yang paling tinggi? Tak boleh nak sebut. Tak terbayang. Kalau bagi tahu pun, tak boleh nak bayang. Pasal Allah Azza wa Jalla sembunyikan nikmat tu dari pengetahuan manusia. Yang pasti, dia adalah satu nikmat yang sangat-sangat istimewa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus yang tertinggi. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis ni cerita ni panjang sikit. Masih lagi dalam riwayat Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna adna ahli jannati manzila, ahli syurga yang paling rendah kedudukannya, seorang lelaki yang Allah alihkan wajahnya, palingkan wajahnya dari neraka menghadap syurga. Daripada dia duk pandang neraka, Allah palingkan wajahnya menghadap syurga. Dan Allah bagi ataupun Allah letakkan baginya satu pokok yang memiliki teduhan. Satu pohon yang rendang, yang teduh. Lalu dia ni ahli syurga, dah masuk syurga, dia ni keluar, palingkan dari neraka, menghadap wajah dia ke syurga. Tak boleh masuk lagi. Lalu Allah Ta'ala letak baginya satu pohon yang rendang, yang di bawahnya ada teduhan, ada layang. Faqala ay rabbi qaddimni ila hadhihi syajarah fa akunu fi dhilliha. Dia kata, ya Allah, boleh tak depankan aku sikit? Depankan aku sikit supaya aku boleh pergi berteduh di bawah pokok ini. Jadi maknanya dia nak pergi ke bawah pokok pun, kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh. Ni ahli syurga nak masuk syurga, tidak ada yang boleh masuk syurga melainkan dengan izin Allah. Kita semua dah tahu dah bahawa kita ni kalau dari sudut amalan tak layak nak masuk syurga. Sebab itu kita ni, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, masuk syurga ni dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tahu di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tawaran sebegitu, tidak ada yang boleh membeli diri kita ini lebih mahal dari Allah. Sebab tu jangan jual diri kita dengan sesuatu yang murah dan tidak bernilai. Ramai orang hari ini dia fikir macam mana nak suruh orang sayang kepada dia. Dia fikir nak suruh macam mana orang sayang kepada dia. Dia rasa dia tak cukup kasih sayang. Sehingga dia letak gambar dalam Facebook, letak gambar dalam Instagram. Dia nak tengok orang like dia. Dia seronok bila orang puji dia. Tapi dia lupa bahawa di saat dia buat begitu, apakah dia mencintai dirinya sendiri? Sebelum dia tanya berapa ramai orang sayang kepada dia, lebih baik dia tanya apakah dia sayang pada dirinya sendiri. Pasal apa? Kalau seseorang tu dia sayang pada diri dia sendiri, dia tak akan jual dirinya kepada sesuatu yang lebih murah daripada tawaran Allah. Allah tawarkan nak bayar, nak beli nyawa seorang mukmin ni, Allah nak bayar dengan bayaran syurga.
Tak patut dan tak padan kalau seorang tu nak tinggalkan bayaran Allah lalu dia jual dirinya untuk kesenangan dunia yang sementara. Tak padan. Andai orang kata, aku bagi kamu dunia dan seisinya dengan syarat kamu tak sembahyang, kamu tak sembah Tuhan. Mustahil kita nak tukar. Betul tak? Kalau kita tahu bayarannya syurga, mustahil. Kita kata mustahil, tapi di saat kita diuji, belum tentu kita berjaya. Tengah-tengah kadang-kadang waktu azan bunyi, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa itulah tengah shopping. Di saat kita tengah diuji, dipanggil panggilan salat, masa itulah kita tengah tengok televisyen. Masa itulah kita tengah sibuk bersembang. Itu dari sudut amalan. Tapi kalau dia sembahyang juga, alhamdulillah, walaupun lewat tu kira okey lah. Cuma tak adalah yang tertinggi tu. Yang paling bimbang apa dia? Orang yang menolak tawaran keimanan kepada Allah. Ada manusia ni dia tahu dia ni benar, iman dia, Islam itu benar. Tapi sampai dia tolak rasa iman tersebut, dia tolak dan dia tak nak beriman. Ada berapa ramai orang kaji, dia berada, aku tinggal lagi selangkah nak masuk Islam. Aku ni nak masuk kata nak, nak masuk kata nak. Akhirnya dia pilih untuk tidak. Siapa contoh yang paling baik dalam bab ni? Abu Talib, bapa saudara Nabi. Dia tahu dah Islam itu benar, tahu. Dia tahu anak saudara dia benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, dia tahu. Bukan sekali, bukan dua kali, banyak bukti yang dia tengok depan mata dia. Sehingga antara yang paling istimewa apa dia? Waktu dia mempertahankan Nabi sampai diboikot di Mekah. Nabi ni pernah diboikot 3 tahun di lereng bukit. Nabi dan keluarga Bani Hashim duduk ni di lereng bukit dekat Syaib Ali bin Abi Talib. Syaib Ali bin Abi Talib ni maknanya lurah dekat bukit dekat Mekah tu, lurah dia tu, ni perkampungan Bani Hashim. Bila orang kafir Quraisy halang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim ni sama ada yang beriman dan yang tak beriman, mereka semua sepakat mempertahankan Nabi kerana keluarga. Termasuklah yang mempertahankan Nabi ialah pak cik dia yang paling dia sayang, Abu Talib. Bagaimana mereka boikot? Mereka tulis satu surat perjanjian. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh bernikah kahwin, tidak boleh bermuamalah kalimu, tidak boleh berurusan dengan Bani Hashim sedikit pun. Lalu surat perjanjian tersebut digantung di dalam Kaabah dan dikunci. Dikunci Kaabah. Mereka kata tidak akan terbatal perjanjian ini selama surat ini masih ada dalam Kaabah. 1 tahun mereka diboikot. 2 tahun diboikot. Tahun ketiga diboikot, memang dahsyatlah. Sampai tak ada makanan, mereka ni sangat-sangat susah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar. Allah hantar anak-anak masuk dalam Kaabah pergi makan surat janji perjanjian tersebut. Setelah surat tu hancur, Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa surat itu telah hancur, kamu boleh batalkan perjanjian tersebut. Nabi bagi tahu kepada pak cik dia, Abu Talib. Abu Talib percaya kepada Nabi. Lalu dia pergi jumpa dengan orang Quraisy. Dia kata batalkan perjanjian ini. Surat tersebut telah hancur. Anak saudara aku kata surat tersebut sudah hancur. Orang Quraisy kata, ah, mana hancur, mana boleh hancur. Duduk dalam Kaabah nak hancur macam mana? Kata Abu Talib, gini kita buat perjanjian. Mun nak anak saudara aku kan, hak selama ni mun nak bunuh dia. Abu Talib kata apa? Gini kita buat perjanjian. Buka pintu Kaabah, kita tengok surat tu.
Kalau surat tu ada, bererti anak saudara aku ni bohong, mu ambillah dia. Tapi kalau buka hancur sebagaimana dia khabarkan, maka kamu kena bebaskan kami daripada boikot ini. Oh, Quraisy dengar begitu seronok. Pasal apa? Inilah yang mereka tunggu selama ni. Mereka lama dah nak bunuh Nabi ni. Kerana apa dia tahu? Sebab Abu Talib ada. Abu Talib mempertahankan Nabi. Macam-macam sampai dekat mereka minta tawaran, bagi tawaran ke Abu Talib. Wahai Abu Talib, serahkan anak saudaramu kepada kami, kami akan bagi kepada kamu sebagai ganti pemuda Arab yang paling baik sebagai ganti Muhammad. Jawab Abu Talib, sebelum tu pandai sungguh buat kamu ni. Kamu nak ambil anak saudara aku untuk kamu bunuh, kamu nak bagi anak saudara kamu untuk aku pegang. Sayangnya Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peristiwa boikot tu, orang kafir Quraisy dengar tawaran begitu, seronok, dia pun setuju. Bila buka pintu Kaabah, tengok surat tawaran tersebut, benar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Persoalannya, Abu Talib sebagai orang yang langsung berada dalam peristiwa tersebut, beriman ke tidak kepada Allah? Tak beriman. Tidak beriman. Itulah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Azza wa Jalla akan uji manusia setahap itu. Waktu kita ni syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ni persimpangan paling besar adalah persimpangan antara syurga dan juga neraka. Di saat kita duduk di persimpangan tersebut, maka pilihlah persimpangan syurga. Baik. Jadi kisah orang lelaki ni, dia duduk di lepas daripada dipalingkan dari saudari neraka, dihadapkan ke syurga, nampak satu pokok. Diminta dengan Allah, ya Allah, boleh tak dekatkan aku sikit dengan pokok tersebut sehingga aku boleh berteduh di bawahnya. Lalu Allah Taala kata kepada dia, hal asaita an tas'alani ghairah. Nanti lepas ni kamu minta yang lain pula. Atau Allah Ta'ala kata, apakah kamu nak minta lain daripada itu? Dia kata apa? Tidak, ya Allah, aku tak minta lain daripada itu. Lalu Allah Ta'ala dekatkan dia, sampailah dia berada di bawah pohon itu, berteduh di bawah pokok. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah berteduh di bawah pokok itu, diberikan pula satu lagi pokok lain yang ada buah. Faqala rabbi qaddimni ila hadhihi syajarah, ya Allah, bolehkah aku pergi berteduh di bawah pokok tersebut yang aku boleh makan dari buahnya? Allah Taala kata, apakah kamu nak minta lain daripada itu? Dia kata, tak, ya Allah, itu je. Lalu Allah dahulu, Allah dekatkan dia sampai ke pokok tersebut. Sampai ke pokok tersebut, tengok ada pula pokok lain. Pokok yang ada buah dan ada air. Lalu dia minta dengan Allah supaya didekatkan pada pokok yang ketiga, supaya dia boleh berteduh, makan dari buahnya dan minum dari airnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, bukankah kamu kata kamu tak minta dan yang lain? Dia kata, dak, ya Allah, demi sesungguhnya aku tak akan minta dah lepas daripada ni yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun dekatkan dia duduk di bawah pokok tersebut. Sampailah lalu dinampakkan baginya pintu syurga. Lalu dia kata, ya Allah, boleh tak aku dekatkan aku sampai ke pintu syurga, sehingga aku berada di bawah di balik tabirnya dan aku boleh tengok ahli-ahli syurga. Allah Subhanahu wa taala pun depan dekatkan dia sehingga dia nampak syurga.
Bila nampak syurga, dia pun kata, ya Allah, boleh tak aku nak masuk syurga? Dia minta nak masuk syurga last sekali. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun kata kepada dia, tamanna, bercita-citalah. Bercita-citalah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun kata kepada dia, mintalah demikian dan demikian sehingga habis angan-angannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, bagi kamu 10 kali ganda dari angan-angan kamu. Kemudian dia dimasukkan ke dalam syurga, lalu di bersamanya masuk dua istrinya dari bidadari. Lalu mereka berdua berkata, alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Lalu dia kata, dua-dua bidadari itu kata, alhamdulillah yang menghidupkan kamu untuk kami dan menghidupkan kami untuk kamu. Yang mana apa? Bidadari ini hanya dicipta untuk tuannya saja. Fayaqulu ma u'ta ahadun mithla ma u'titu. Dia di saat dia masuk syurga, padahal dia ni yang paling akhir. Kata dia apa? Aku rasa dalam syurga ni tak ada orang yang Allah bagi nikmat sama seperti nikmat aku. Dia rasa dia lah ni ahli syurga yang paling tinggi nikmatnya, padahal dia yang paling rendah. Pasal apa? Beyond imagination, maknanya lebih daripada gambaran dia. Allah Ta'ala kata bercita-citalah, berangan-anganlah. Dia ni habis putus angan-angan. Imaginasi dia sampai tahap tu, Allah Ta'ala kata, bagi kamu 10 kali ganda daripada yang kamu bayangkan. Jadi kalau hari ni tuan-tuan nak tahu nikmat ahli syurga yang paling rendah tu, bayangkan. Kita tengok istana kaca, lagu mana istana kaca, cantik. Bertatahkan emas, bertatahkan belian, pasir-pasir dia dengan nikmat tu. Bayang, tuan-tuan bayang, angan-angan tuan-tuan tu sampai hati dia tadi nak bayang. Putus angan-angan tu, maka ketahuilah ahli syurga yang paling rendah 10 kali ganda dari angan-angan kita tu. Itu yang paling rendah. Yang paling tinggi, wallahu ta'ala a'lam. Sedang yang paling rendah tu pun dia beranggapan bahawa dialah yang paling tinggi. Sehingga bila dia masuk syurga, dia kata, demi Allah, tak ada, Allah tak bagi nikmat ahli syurga lebih baik daripada Allah bagi kepada aku. Tak ada orang lain dapat nikmat seperti aku, kata dia. Baik. Orang yang sama juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim merupakan orang yang terakhir masuk syurga. Jadi yang terakhir masuk syurga, dialah yang paling rendah darjatnya. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Muslim, riwayat yang lain, ada sedikit tambahan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la'a'lamu a'inni la'a'lamu akhir ahli nari khurujan minha. Aku tahu ahli syurga, ahli neraka yang paling akhir keluar dan ahli syurga yang paling akhir masuk. Lelaki yang paling akhir masuk syurga, keluar dari neraka, lelaki inilah yang paling akhir masuk syurga. Sebab kita tahu dari sudut akidah, seorang yang nak masuk syurga ni mesti merentasi neraka, mesti melalui neraka. Sama ada dia lalu tu sepantas kilat, mana dia nak lalu macam mana, mesti lalu di titian sirat. Titian sirat tu adalah jambatan yang halus yang merentangi antara neraka, merentangi neraka untuk sampai ke syurga. Hujung titian sirat, tempat persinggahan, kemudian lepas tempat persinggahan tu baru masuk syurga. Setiap orang mesti lalu neraka. Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha. Setiap kamu mesti lalu neraka, sama ada masuk ataupun tidak. Mesti lalu di titian sirat. Pasal apa? Titian sirat tu neraka di bawah dia. Lepas titian sirat, selamatlah dari neraka.
ada yang dilalu titian sirat jatuh di dalamnya, kemudian diazab, dibakar, sehinggalah akhirnya dikeluarkan dari neraka. Ada yang keluar duf'ah yang pertama, yang ada batch yang pertama diberi syafaat keluar, batch yang kedua keluar, sehingga dikeluarkan peringkat demi peringkat, sehingga yang paling akhir adalah orang yang mana dalam hatinya ada sebesar zarah dari iman. Setelah orang ini keluar, tak ada di dalam neraka seorang pun yang dalam hatinya ada iman la ilaha illallah. Dan setelah itu neraka tidak akan lagi mengeluarkan ahlinya, kekallah ahli neraka di dalam neraka buat selama-lama-lamanya. Jadi orang yang paling akhir keluar dari neraka, dialah juga yang paling akhir masuk syurga. Bagaimana keadaannya? Nabi SAW sebut, inni la'a'lamu akhir ahli nari khurujan minna, aku tahu ahli neraka yang paling akhir keluar, wa akhir ahli jannati dukhulan lil jannah, dan paling akhir masuk syurga. Rajulun yakhruju minan nari habwa, seorang lelaki masuk neraka, masuk syurga, keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Merangkak keluar neraka. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, berkatalah Allah tabaraka wa ta'ala, idhab fadkhulil jannah, pergilah kamu, masuklah kamu ke dalam syurga. Masuklah kamu ke dalam syurga. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, idhab fadkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, lalu dia pun datangkan, masuklah, mendatangi syurga dan diberikan bayangan kepadanya syurga ni penuh. Yakni dia nampak seakan-akan syurga ni penuh. Yang ni yang hadis kata sebelum tadi, ya Allah, ahli syurga semua dah ambil tempat masing-masing, dah ambil habuannya masing-masing, tak tinggal dah bagi aku sesuatu. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, dia kata, ya Allah, syurga dah penuh, tak ada tempat dah nak masuk. Fayaqulu ya Rabbi wajadtuha fayarji, dia pun kembali kepada Allah, dia kata, ya Allah, syurga dah penuh. Allah Ta'ala kata, pergi lagi ke syurga, masuk dalam syurga. Dia pun pergi, kali kedua pergi, dia nampak penuh juga. Dia balik bertemu dengan Allah, dia kata, ya Allah, aku dapati syurga dah penuh. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pergilah kamu ke dalam syurga, masuklah ke dalam syurga, bagi kamu seperti dunia dan seisinya dan 10 kali ganda. Au inna laka 'ashru amthalid dunya, bagi kamu 10 kali ganda nikmat dunia. Fa yaqulu atasakhiru atasakharu bi au tadhaku bi wa anta al-malik. Lalu ahli syurga yang terakhir itu kata, ya Allah, engkau ni mempermainkan aku ke, sedang engkau adalah Tuhan yang maha agung. Aku pergi penuh dah, dua kali pergi dah penuh. Tiba-tiba kali ketiga kamu suruh masuk dan kamu kata aku ada nikmat 10 kali ganda dunia dan seisinya. Apakah kamu mentertawakan aku, ya Allah, sedang engkau adalah Tuhan pemilik sekalian alam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Kata Ibnu Mas'ud, sehingga nampak gigi geraham Nabi. Nabi ketawa sehingga nampak gigi Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, itulah darjat ahli syurga yang paling rendah. Jadi bayangkan bagaimana tawaran Allah kepada kita, wahai hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa melihat bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, sehingga yang paling rendah dari nikmat syurga adalah orang yang memiliki dunia dan seisinya malah 10 kali ganda. Baik, itulah hadis yang dapat kita baca pada pagi ini. Nih, tentang paling tinggi nikmat syurga dan paling rendah. Tinggal lagi kita ni dalam bab ni, pertama sekali senantiasa minta dengan Allah, minta nak masuk syurga. Dan bila minta nak masuk syurga, mintalah yang paling tinggi. Walaupun kita ni rasa nak masuk syurga pun tak tahu lagi belum mampu ke tidak. Nah, kadang-kadang dalam syair disebut dalam syair bahawa ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Tuhanku, aku tak layak masuk syurga, tapi aku tak layak, tak kuat untuk menghadapi neraka-Mu. Tu syair je. Tapi sebenarnya walaupun diri ni rasa tak layak masuk syurga, dengan amalan kita ni memang tak layak pun, tapi yang Nabi ajar jangan kata macam tu. Yang Nabi ajar mintalah syurga. Mintalah syurga tu ada dekat skrin TV kita. Siapa yang kata Allahumma inni as'alukal jannah? Siapa yang kata ya Allah masukkan aku ke dalam syurga? Tiga kali dia kata syurga, kata ya Allah masukkanlah dia ke dalam syurga. Kita ni kena senantiasa minta dengan Allah syurga, walaupun kita rasa tak layak nak masuk syurga, walaupun kita rasa ni dosa kita banyak. Sebab kita tahu Allah ni maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Itulah tanda seorang manusia yang baik sangka dengan Allah. Manusia baik sangka dengan Allah ni adalah manusia yang Allah sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis kursi, Allah Taala kata, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku ni kata Allah mengikut sangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Manakala hamba tu baik sangka dengan Allah, maka baiklah Allah buat kepada dia. Kalau dia buruk sangka kepada Allah, maka buruklah Allah buat kepada dia. Pasal apa? Dia mengikut sangkaan dia kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, janganlah seseorang dari kalian mati melainkan dia berada dalam keadaan baik sangka dengan Allah. Macam mana sifat baik sangka dengan Allah? Macam ni ya. Walaupun kita rasa kita ni amalan tak cukup nak masuk syurga, tapi kita dengan sangkaan baik pada Allah, Allah Tuhan yang maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, dia boleh masukkan kita ke dalam syurga. Lalu kita minta dengan Allah, itu baik sangka. Lalu dia banyakkan istighfar, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa itu. Itu baik sangka. Bukanlah seorang yang baik sangka dengan Allah yang bergelumang dengan maksiat, tiba-tiba dia tak berhenti, lalu dia sangka Allah akan ampunkan dosanya. Dia maksiat, tak apa, Allah kan maha pengampun. Buat maksiat lagi, tak apa, Allah kan maha pengampun. Memanglah Allah maha pengampun, tapi kamu minta tak ampun dengan Allah? Kamu tak minta ampun dengan Allah, tiba-tiba kamu kata kamu baik sangka dengan Allah. Mintalah baru Allah bagi. Jadi orang yang baik sangka dengan Allah ialah orang yang senantiasa beristighfar walaupun dia banyak dosa. Kalau dia banyak dosa, banyak maksiat tapi tak istighfar, itu makna buruk sangka dengan Allah. Kalau dia beranggapan Allah ampunkan dia tapi dia tak pergi dia minta ampun, maka dia buruk sangka. Kita dengan orang kawan kita banyak sangka dia, kita dengan minta dengan dia, dia boleh kata ke aku, tengok dah kamu susah dulu, dah tak minta tolong, aku nak tolong macam mana? Manusia kata begitu. Allah Azza wa Jalla, Allah ni maha kaya, dia tak berhajat kepada kita, kita yang berhajat pada dia. Betul tak? Jadi kita yang kena minta apa? Betul, Allah tu maha luas kasih sayangnya, tapi kita, tanda kita baik sangka dengan Allah ialah kita minta keampunannya. Jadi sebab tu jangan segan dan malu minta dengan Allah syurga walaupun kita rasa diri kita ni tak layak.
Walaupun diri kita ni duduk semayang sah belakang semua, kita kata kalau orang nak masuk syurga ni mesti orang duduk semayang sah depan, aku ni belakang semua. Tak apa, di saat kita doa tu, ya Allah, bagilah kepada aku syurga yang paling tinggi, walaupun aku sedang, aku semayang, semayang, senantiasa sah yang paling belakang. Seolah-olah macam tu lah. Walaupun kita ni paling last sekali, orang lain derma RM100, RM1,000, kita boleh bagi RM1 je kat masjid, kita kata aku tak boleh lawan amalan diorang, amalan diorang banyak lagi. Tapi kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya Allah, aku tahu sedekah aku ni RM1, tapi bagilah kepada aku satu anugerah pahala syurga yang tertinggi, yang lebih banyak daripada orang sedekah juta. Boleh kita bercita-cita macam tu? Sebab Allah Azza wa Jalla ni maha pemurah. Dia boleh menggandakan amalan yang sedikit jadi banyak yang manusia tidak bayar, tidak dapat bayangkan. Bayangkan kalimah syahadah la ilaha illallah, yang mana diletakkan di atas timbangan mizan di hari akhirat. Dengan satu kalimah tu, semua kitab catatan amalan yang buruk yang dia buat boleh jadi ringan, dan kalimah syahadah itu lebih berat pada timbangan mizan. Boleh. Jadi kita katakan baik sangka dengan Allah, senantiasa minta dengan Allah syurga. Dan bila saat minta dengan Allah syurga, mintalah syurga yang tertinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza sa'alta fas'alillah al-firdaus." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu minta syurga, mintalah syurga Firdaus. Kerana Firdaus itu syurga yang tertinggi, dialah syurga yang paling tengah, dialah syurga yang paling tinggi, dan darinya mengalir sungai-sungai syurga. Darinya mengalir sungai-sungai syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam syurga, dan mengurniakan kepada kita syurga Firdaus yang tertinggi bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memandu kita dalam hidup ini agar kita senantiasa tepat pilihan kita, terpandu dengan taufik dari Allah, terpandu dengan hidayah dari Allah, agar kita senantiasa memilih jalan syurga walau apapun ujian yang melanda dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati hidup kita sehingga akhirnya kita meninggal di atas kalimah syahadah la ilaha illallah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak meninggal seorang itu dalam kalimah la ilaha illallah melainkan dia masuk syurga. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.